Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di channel Cak Mujib TV. Oke, kali ini teman-teman kita akan mereaction sebuah video, yaitu Gus Azmi, Ayah dan Ibu ya, featuring Ahbabul Mustafa Bojonegoro untuk Sekda Bojonegoro. Dan Ayah dan Ibu ini sempat viral dulu-dulu ya guys ya. Saya juga terngiang-ngiang, iya kan? Semoga engkau baik-baik saja. Enak banget didengar. Nah, langsung saja saya sudah penasaran guys ya, bagaimana penampilan Gus Azmi kala itu. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Allah menangis bila ingat wajahmu, Ayah, ku sangat merindukanmu, Ayah, ku salamkan rindu. Semua jasa-jasamu, Ayah, rindu untuk engkau yang kini jauh dariku, Ayah, dan ku ingat selalu. Untuk engkau yang kini jauh
ku ingat selalu pengorbanan dan semua jasa-jasamu. Ibu kades mau cendelik request lagu Umi Ibu. Tak terbayang rintihan tasmu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayangmu aku rindu. Allahu Akbar. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu. Saat ku jauh darimu, betapa hatiku rindu. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibu ku tercinta, ku ingin selalu bersama. Bukan di dunia saja, semoga kekal di syurga. Oh ibu, belayangmu aku rindu. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayang. Ini yang cewek-cewek Mary Gus. Tolong Bib, saya request Cinta Dalam Istikharah yang belum laku, semoga laku Gus. Terakhir ini request Cinta Dalam Istikharah sebelum mahul qiyam. Oke. Ini jangan habis sedih malah ini nafsu, ya. Oh, tinggi banget. Tanamkan di hati iman yang kokoh. Allah. Bacana tidak perlu, temukan cinta dalam istikharah. Bila kau jatuh cinta, ingin memilikinya, terstu orang tua, datangilah rumahnya. Bila putus cinta, ditinggal kekasih, Allah, sudah tak mengapa.
janganlah bersedih. Allah. Cinta yang sejati mengajak yang kalah, takkan jauh pergi, asralah tawakal. Bila putus cinta ditinggal kekasih, sudah tak mengapa, janganlah bersedih. Oke guys, sudah selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah tadi ya, yang awal-awal dijamin ya, kita itu kayak sedih ya kan, mengingat ibu dan ayah kita. Selepas itu melihat juga di video kedua ataupun di lagu kedua itu perjuangan seorang ibu bagaimana. Dan yang ketiga ya kan, temukan cinta dalam istikharah, itu lagu-lagu memang favorit banget. Sampai saya itu kayak udah di luar kepala gitu guys. Kalau dengar itu pasti ada tahu liriknya gitu kan. Oh my god. Dan memang racun bener ya Gus Azmi ini, membuat anak-anak muda, termasuk istilahnya orang-orang yang bukan hanya muda, kayak saya aja itu sudah klepek-klepek gitu kan. Klepek-klepek artinya adalah ketika Gus Azmi yang membawakan lagu itu, maka ingatan kita ya kan, memori kita terkenang kepada ayah ibu kita, dan juga istilahnya ketika kita masih muda dulunya. Allahu Akbar, terbaik memang. Ya, support terus guys Gus Azmi ya. Jangan lupa doakan terus juga ya, Subhan Lover, Subhanul Muslimin juga, semuanya kita doakan. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Yang sakit semoga lekas sembuh, buat teman-teman semua yang nonton dan juga teman-teman dimanapun ya, keluarga teman-teman semua, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang sehat senantiasa dalam kebaikan, amin. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.